Sometimes I fly a drone to find the dugong. It's coming up on its right. Dive now. Dugong is herbivore marine mammals. When he eat the seagrass, it fertilize the seagrass. The seagrass is a nursery area for the fish. If we protect the dugong, we protect every animals and the seagrass in that area too. Leas is in the group of islands and Maluku province. We try to protect dugong in this area. We call it the Kalesang dugong. Sea level rise is give a negative impact for seagrass areas. Fishing with the net, so sometimes dugong entangled. Jadi kalau lalamung rusak, lalamung habis, apa yang terjadi? Nah, ini semua sing ada. Ini semua sing ada, susing ada ikan, susing ada udang. Sampah rumah tangga dibuang ke laut, itu masalah. Akibatkan dugong makan sampah, akibat mati. Yang terjadi kemarin di Paso itu, tahun kemarin, ternyata pula di perutnya ada sampah. Dia sudah hampir punah di dunia ini. But Om Vicky have a good eye. Yeah. You can see in the dugong. Beta ini pejuang laut. Lalu beta dapat ilmu dari pertemuan ketong yang masalah dugong sama sampah. Kalau harapan beta untuk di Saporwa ini, bikin satu peraturan, minta pemerintah untuk bikin satu peraturan untuk melindungi dugong ini. Kalau tidak buat peraturan, tuanya sia-sia. We make a lot of campaign to school, to local community. Yang terbesar ancamannya adalah plastik reuse. Menggunakan kembali kalau recycle. The latest data is 28 years ago, so we need to update. We interview about dugong and fishermen, they say, oh yeah, I saw dugong. So it's indication, good indication that dugong still coming here. If the local community show the dugong, they can report it to us. After almost 2 years, we quite confident that dugong is still in Lease, and we have a map where is the dugong. Kami juga dibantu oleh CTC didampingi, dan akhirnya kami berhasil membuat peraturan negeri itu yang di dalamnya juga ada salah satu pasalnya memuat perlindungan untuk dugong. CTC membantu Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Maluku cukup banyak ya. Selain kawasan konservasi, kemudian berhubungan dengan perlindungan spesies terancam punah, juga pengembangan masyarakat ya di pesisir begitu. Ya, bagaimana masyarakat itu menyadari dan secara mandiri bisa membantu mengelola kawasan, melindungi kawasan gitu, mengawasi kawasan gitu. Dari kami berharap agar supaya apa yang sudah dilakukan selama ini bisa terus berlanjut untuk tahun-tahun ke depan ya, bahkan juga bisa diperluas ya, baik cakupan wilayah maupun cakupan kerjanya. Sekarang baru lihat dugongnya banyak. Dulu tuh kita lihat dia tuh hanya 1-2, tapi sekarang ke sini ada dugong, ke situ ada dugong, ke situ juga ada dugong. Jadi kita rasa bangga, mungkin karena kita tidak membunuhnya, dia berkembang biak di sini, lalu punya anak yang banyak di sini.